Pertanyaan selanjutnya dari Lila. Mau menanyakan arti dari firman Tuhan di Ulangan 1 ayat 11. Bisa minta tolong untuk dijelaskan arti dari ayat tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik pendeta, kita akan bacakan ayatnya dalam Ulangan 1 ayatnya yang ke-11. Tuhan Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Demikian pendeta ayatnya. Terima kasih. Di sini Musa mengingatkan kembali apa yang dikatakan Tuhan. Ini adalah ucapan berkat bahwa dengan bertambah banyaknya bangsa itu menunjukkan bahwa Tuhan menepati janjinya. Kapankah Tuhan berjanji pertama kalinya bahwa akan ada suatu bangsa yang besar yang tidak dapat terhitung banyaknya? Kita tahu bahwa di zaman Abraham itu sudah disampaikan kepada Tuhan, ya, atau disampaikan oleh Tuhan, maksud saya oleh Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Contohnya kita ambil beberapa ayat di dalam Kejadian. Saya buka, saya sambil cari ya. Kejadian pasal yang ke-13. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-13. Kita baca di ayat yang ke-16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ya. Lalu kemudian pasal 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang sehingga engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Ulangan pasal 1 ayat yang ke-11 tadi ya, ayat yang ke-11 itu adalah penekanan kembali yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Keturunan mereka atau bangsa itu akan menjadi suatu bangsa yang sangat besar. Kurang lebih demikian, terima kasih.